Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesaktian dan keajaiban mandi tengah malam sampai menjelang subuh. Nah, kebanyakan orang, ini secara umum, kalau orang mandi malam itu biasanya agak takut. Takutnya kenapa? Karena mengira kalau mandi malam itu membuat badan kita sakit. Nah ini harus bisa membedakan. Lah malamnya ini jam berapa sampai jam berapa? Kalau sehabis maghrib ya sampai jam 12 malam kalau panjenengan mandi dengan air dingin, apalagi waktu itu tidak beraktivitas itu biasanya memang membuat tubuh panjenengan ini sakit. Tetapi kalau panjenengan ini mandinya ini sehabis jam 12 malam sampai menjelang subuh, maka di situ akan ada keajaiban-keajaiban untuk diri panjenengan. Nah, untuk masalah kesaktian dan keajaiban mandi tengah malam sampai menjelang subuh ini, ya, kita bedakan menjadi dua. Yaitu secara jasmani atau tubuh kita, rogoni awa dan rohani. Jadi jasmani dan rohani. Sekarang kita bahas dulu yang mengenai keajaiban jasmani kita. Untuk jasmani, gitu. Mandi jam 12 malam. Ion positif air ini paling tinggi. Ini mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh. Ini ion positif air paling tinggi. Ketika kita mandi di waktu itu tadi. Maka ion positif air itu tadi akan kita serap, jadi tubuh kita ini menyerap ion positif air tadi, sehingga apa membuat sirkulasi darah panjenengan ini menjadi lancar. Akibatnya, apa panjenengan menjadi lebih sehat? Kalau panjenengan menjadi lebih sehat, otomatis tingkat kesuburan panjenengan, masalah hormon ini ya, ini hormon seksual, entah laki-laki dan perempuan, ini juga akan semakin meningkat dengan bagus. Ini masalah jasmani, kemudian mental kita, atau pikiran kita. Ketika kita menyerap ion positif air tadi, otomatis pikiran kita juga akan menjadi lebih sehat, lebih tenang nah itu itu untuk jasmani kemudian kesaktian dan keajaiban ketika kita mandi tengah malam sampai menjelang subuh kalau kita uh, lihat dari sisi rohani kita yang pertama ini otomatis dapat memurnikan energi spiritual panjenengan karena kandungan ion positif air yang tinggi tadi ini bisa memurnikan energi spiritual. Sehingga apa? Panjenengan berpikir lebih santai, lebih rileks, lebih damai, lebih tenang. Sehingga persoalan apapun yang ada dalam pikiran panjenengan nanti sedikit demi sedikit akan bisa terurai. apa dengan ketenangan tadi? Nah, inilah kesaktian dan keajaiban kalau panjenengan mandi tengah malam sampai menjelang subuh. Kemudian keajaiban selanjutnya ini kalau masih kita lihat dari sisi spiritual atau secara rohani. Nah, otomatis panjenengan bisa menyerap energi alam itu tadi atau energi air itu tadi ya sehingga apa membuat cakra-cakra di tubuh panjenengan ya ini menjadi lebih seimbang kalau cakra-cakra atau pusat energi di tubuh panjenengan semuanya ini seimbang otomatis pancaran energi panjenengan juga akan semakin kuat Nah, ini hebatnya atau kesaktiannya kalau Panjenengan mandi tengah malam sampai menjelang subuh. Kemudian, kesaktian yang lain kalau Panjenengan ini mandi tengah malam sampai menjelang subuh, otomatis mata batin Panjenengan akan semakin terbuka, otomatis Panjenengan akan semakin peka, otomatis Panjenengan juga daya spiritualnya semakin tinggi. Nah, kalau batin panjenengan peka Kemudian daya spiritual panjenengan tinggi Ini panjenengan otomatis bisa Satu, mempunyai daya sembuh yang luar biasa Kemudian panjenengan mempunyai daya pikat Atau daya pengasih alami secara Lebih tinggi lagi Jadi lebih meningkat dengan drastis Nah, ini hebatnya kalau panjenengan mandi Tengah malam sampai menjelang subuh Apalagi kalau panjenengan ini melakukannya secara rutin ya, minimal ya 21 malam gitu berturut-turut sampai 40 malam berturut-turut, kalau bisa setiap malam akan lebih bagus lagi. Kemudian keajaiban yang lain dan juga kesaktian yang lain, ketika panjenengan ini mandi tengah malam sampai menjelang subuh, otomatis pancaran aura wajah panjenengan juga akan semakin kuat. Karena apa? Ion positif air yang panjenengan serap tadi akan menggantikan sel-sel ini yang rusak ya, akan terganti dengan sel-sel baru. Sehingga apa? Pancaran aura panjenengan juga akan semakin kuat. Kalau pancaran aura panjenengan semakin kuat, Otomatis orang-orang yang dulunya berada di sekitar kita ini uh, agak jauh, ya. Kadang itu tidak enak ketika dekat dengan panjenengan. Akhirnya mereka akan semakin dekat dengan panjenengan. Mereka lebih nyaman dekat dengan panjenengan, mereka lebih enjoy dekat dengan panjenengan. Nah, inilah. Uh, keajaiban, keajaiban dan juga kesaktian-kesaktian Yang dimiliki ketika panjenengan mandi tengah malam Sampai menjelang subuh yeah. Demikian bahasan kita kali ini Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya Matur sembah nuwun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.